Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya sudah melaporkan ke Pak Wali Kota terkait dengan adanya penurunan jumlah kasus COVID yang ada di RSUD. Dan kami diizinkan untuk membongkar tenda-tenda yang ada di depan halaman parkir, ya, untuk memulihkan kembali pelayanan. Dan insya Allah kita akan mulai lagi pelayanan poli-poli rawat jalan, kita aktifkan kembali. Kemudian kita juga menambah ruang-ruang rawat inap non-COVID, ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk berobat ke RSUD, terutama para pasien yang memang menjadi kontrol rutin yang ada di RSUD. Saya bersama Wadir Umum, Bu Indri, kemudian Pak Mimik selaku Kabak Perencanaan dan Koordinator MOD, Pak Erdan, serta Bu Nur Royani, ya, hari ini menyaksikan dan memantau pembongkaran tenda, 9 tenda yang ada di RSUD Dr. Hasbul Abdul Majid. Doakan semoga pandemi ini berakhir, ya. Terima kasih atas segala support dan dukungan, terutama dari pemerintah kota, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Bu Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.